Thank you.
Thank you.
Hai adik-adik Karo Kids, selamat hari Minggu semuanya. Nah, kakak berdoa semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu setiap harinya Bapak. Engkau berikan Tuhan kesehatan kepada kami semua. Sebentar lagi, kami akan memulai ibadah kami. Berikan kami roh untuk mau mendengar dan roh untuk mau belajar dengan diam, dengan taat. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, yuk mari kita mendengarkan super ayat dan super kebenaran kita. Dan sekarang kita akan memulai puji Tuhan kita. Yuk, kita semua berdiri. Kebenaran kita hari ini, Tuhan itu baik dan selalu mencintaiku selamanya.
ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wah, sudah jam segini, kok Ziki belum datang juga ya? Halo kak, sorry ya, Ziki terlambat. Ziki tadi habis menolong orang yang kecelakaan. Oh gitu Ziki, lalu apa yang Ziki lakukan? Ziki sih hanya memberikan minum air putih. Karena orang itu berat, akhirnya Papa Ziki yang mengangkatnya sampai ke pinggir jalan. Emang Ziki kenal dengan orang yang Ziki tolong? Enggak kak, tapi Papa bilang kita harus menolong orang itu dan menunjukkan kasih kepada orang itu. Wah benar banget Ziki, kita harus menolong dan berbuat hati kepada orang lain, apalagi orang yang kita tidak kenal. Nah, sama lo adik-adik dengan apa yang akan kita dengarkan di minggu ini, yaitu tentang kemurahan hati atau goodness. Nah, yuk Ziki, mari kita dengarkan. Yuk teman-teman, mari kita baca firman bersama-sama. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau membahas nih adik-adik ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang kindness atau kebaikan. Nah minggu ini kita mau membahas tentang goodness atau kemurahan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi gimana sih perbedaannya itu apa aja kak? Pasti banyak yang bingung nih dari kita antara kebaikan dan juga kemurahan. Tapi Kak Albert di sini mau ingatkan kalau kebaikan itu adalah sikap gitu ya, adalah sikap yang ada dalam hati kita. Lalu kalau kemurahan itu merupakan tindakan. Jadi contohnya seperti apa kak? Contohnya itu misalnya kita, aduh aku mau nolong orang nih. Tapi kalau cuman ada di dalam hati doang, itu merupakan kebaikan gitu ya. Tapi ketika kita menolong orang, ada tindakan yang kita lakukan, itu menjadi kemurahan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau menonton nih video singkat gitu ya, bisa dibilang video singkat. Kita akan belajar bersama tentang orang Samaria yang baik hati. Yuk kita simak bareng-bareng. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu. Dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah nonton dari video yang barusan dari orang Samaria ini, apa sih yang bisa kita pelajarin? Kalau aku melihat gitu ya, kalau Kak Albert melihat nih banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Jadi di sini Kak Albert akan bahas ada 3 poin ya adik-adik ya. Jadi ada 3 poin, yuk semuanya yang mau nyatet silahkan catet. Lalu kita juga mempersiapkan hati pastinya nih untuk mendengarkan pembahasan ini. Yang pertama adalah berbuat baik dengan tidak pandang bulu. Nah tadi kalau kita sudah lihat ya adik-adik,
si orang Samaria ini dia mau menolong orang Yahudi gitu ya, dia mau menolong orang Yahudi. Padahal kalau kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi itu adalah bermusuhan gitu ya, jadi sama aja dia kayak menolong musuhnya sendiri. Nah di sini kita bisa pelajari nih, kalau orang Samaria itu dia benar-benar nggak memandang bulu, dia nggak melihat itu siapapun, karena dia mau menolong, dia mau membantu, makanya langsung aja deh ditolong gitu ya secara sigap, padahal itu adalah musuhnya gitu. Nah di sini hal yang keren banget gitu ya, Albert bisa bilang ini keren banget, karena bagi kita sendiri cukup sulit ya adik-adik ya, cukup sulitnya kenapa, masa kita mau gitu ya untuk menolong musuh kita gitu, susah banget. Tapi di sini kita belajar bersama-sama kalau Tuhan itu memberikan hatinya kepada kita sehingga kita bisa untuk melakukan perbuatan baik kepada orang yang bahkan kita sendiri nggak kenal, orang yang mungkin itu menjadi musuh kita atau siapapun itu, kita menolong saja gitu ya. Konsep di sini adalah menolong. Jadi adik-adik perlu diingat nih, untuk menolong nggak perlu memandang bulu gitu ya. Nah itu poin yang pertama. Lalu kita lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah menolong atau membantu itu merupakan prioritas gitu ya. Dan prioritasnya lagi adalah manusianya. Jadi bukan harta atau mungkin apa yang dia punya. Misalnya, aku mau menolong hanya orang yang punya duit, hanya orang yang kaya, hanya orang yang pintar. Nah konsepnya bukan gitu adik-adik. Jadi ini tuh kita menolong orang benar-benar ya udah kita tolong aja, nggak perlu deh mandang lu kaya gitu, kamu kaya kamu miskin nggak perlu banget, karena kita mau menolong orang. Nah sama nih, kembali lagi kepada cerita yang orang Samaria ini ya, orang Samaria ini kan dia benar-benar menolong aja gitu dengan sukarela dia menolong, seperti juga yang tertulis nih ya dalam hukum Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah dari sini udah keren banget nih, berarti kita harus menolong, kita harus membantu orang-orang gitu ya, orang-orang di sekitar kita seperti kita juga menolong diri kita, seperti kita mengasihi diri kita. Nah ini sesuatu yang keren banget, dan itu sudah dilakukan oleh orang Samaria ini gitu ya. Orang Samaria ini benar-benar menolong si orang Yahudi, udah gitu dia juga nggak melihat apakah dia kaya, apakah dia miskin, penampilannya seperti apa, benar-benar nggak dilihat banget, dan dia benar-benar cuma nolong aja. Nah ini keren banget nih adik-adik yang perlu kita pelajarin. Nah tadi kalau kita sudah mendengar dari Ziki juga ya, tadi ada Ziki tuh di awal-awal ya, Ziki kan datang pelayanan Aerokids agak telat gitu kan, agak telatnya. Aduh lucu deh ya, dia agak telat dia karena membantu orang. Tapi itu sesuatu hal yang keren loh. Sebelum dia pelayanan di Aerokids, pas dia perjalanan ternyata ada orang yang jatuh gitu ya. Ziki dan papanya menolong orang ini sebelum pelayanan. Nah, ini sesuatu yang keren banget. Kenapa? Karena sebelum melakukan hal yang lain dia mau loh untuk membantu, padahal Ziki itu nggak kenal itu orang siapa yang dibantu. Nah dari sini kita bisa belajar nih adik-adik, untuk kita semua, untuk menolong orang itu nggak perlu kamu kenal orangnya, kamu nggak perlu tahu orangnya siapa, tapi sikap hati kita, kebaikan kita juga, dan kemurah hatian, nah itu juga yang kita tonjolkan. Makanya kita mau membantu teman kita, membantu saudara kita, membantu siapapun gitu ya. Lalu kita akan masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini adalah melakukan yang baik gitu ya. Karena sikap hati dan moral yang tertanam gitu ya. Bisa dibilang nih sebenarnya Tuhan itu udah kasih nih kepada kita gitu ya. Sikap hati yang baik, sikap hati yang mau menolong gitu ya udah ada. Nah tapi tergantung dari kita, mau nggak sih kita menolong orang? Mau nggak sih kita untuk membantu orang? Gitu ya adik-adik ya. Nah, tadi kalau ngomongin kebaikan lagi, kembali lagi ke cerita tentang yang orang Samaria yang ada di video tadi. Nah, tadi kan ada orang penyamun ya, ada para penyamun gitu, dia lewat. Wah, itu yang dilakukan memang kejam gitu ya, memang kurang baik lah. Nah, tapi juga di sana ada imam dan orang Lewi nih adik-adik. Mereka kan terkenal dengan orang yang baik, orang yang suci gitu ya. Tapi ketika mereka lewat, mereka nggak membantu. Nah, di sini kan lucu juga ya, padahal harusnya mereka itu bisa membantu. Tetapi orang Samaria ini dia mau membantu gitu ya. Dan kerennya lagi adalah dia membantu
seseorang yang sebenarnya satu musuh, lalu yang kedua dia nggak kenal, dia nggak ada tahu itu siapa gitu ya. Nah ini wow banget gitu ya, dari poin-poin ini kita bisa belajar nih, kalau kita membantu orang nggak perlu untuk ngerti itu siapa, nggak perlu kenal itu siapa, tapi kita bantu aja. Nah contohnya, contoh lain gitu ya, Kak Albert akan ngambil sedikit contoh lah mungkin. Contohnya adalah ketika kita mungkin ada teman kita gitu ya, ada teman kita di kelas nih, misalnya di kelas atau di mana gitu ada teman kita, tiba-tiba barangnya ketinggalan. Biasa kan pulpen ya, pulpen ketinggalan, pensil ketinggalan di kelas. Nah hal yang bisa kita lakukan apa sih sebenarnya? Hal simpel yang bisa kita lakukan adalah kita membantu mengembalikan barang ini, gitu ya. Jadi gampang banget nih kalau misalnya kalian ada di manapun, ada yang ketinggalan, langsung kalian ambil dulu, tapi kembalikan ke orangnya. Dengan kalian melakukan hal itu, kita sama saja sudah membantu teman kita yang kelupaan, teman kita yang mungkin gak sadar kalau barangnya itu ada kehilangan, gitu ya. Jadi ini adalah hal yang paling simpel yang kita bisa lakukan bersama-sama. Gitu ya, jadi gampang banget kok untuk berbuat baik ini, gitu, gampang banget gitu untuk kita punya sikapnya, kita punya ada di dalam hati, lalu kita lakukan tindakannya, gitu ya, menjadi dari kindness ke goodness gitu ya, kita bisa lakukan ini secara langsung nih, jadi kindness dan goodness itu adalah sesuatu satu paket, gitu ya, kalau kita ada di dalam hati kita, ada di dalam sikap kita, yuk kita lakukan tindakannya, nah gitu ya adik-adik ya kurang lebih. Nah, adik-adik, Kak Albert juga ada di dalam firman Tuhan ya, ada di dalam firman Tuhan. Kita mungkin bisa buka bersama-sama gitu ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 gitu ya. Kita akan buka bersama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Nah, di ayat ini kita juga diberitahu nih adik-adik ya, untuk selalu berusaha melakukan apa yang baik untuk satu sama lain dan untuk orang lain. Nah, keren banget ya, keren banget, karena di dalam firman juga udah dikasih tahu nih bahwa melakukan untuk orang lain itu harus yang terbaik. Jadi kamu melakukannya harus yang perfect, harus yang excellent untuk orang lain. Nah, ketika membantu orang pun hal yang sama, kita harus melakukan yang benar-benar pol banget, yang benar-benar wow deh, kita mau bantuin secara 100%. Jadi hatinya itu jangan setengah-setengah. Misal kita mau membantu orang, tapi kita, aduh aku males nih bantuin ini orang, tapi kamu bantuin. Nah, sikap hatinya kurang bagus. Sikap hati yang bagus adalah, oke Tuhan, aku mau membantu temanku, aku mau membantu orang lain dengan kekuatanmu. Jadi bantu aku ya Tuhan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini sesuatu hal yang bisa kita lakukan kok untuk setiap harinya gitu ya. Nah, Kak Albert juga mau ajak nih untuk semua adik-adik di sini, yuk kita sama-sama melakukan kebaikan gitu ya, sama-sama kita membantu orang juga. Karena di saat-saat seperti ini, di saat pandemik, di saat COVID, banyak kok orang yang mau bantuan dari kita gitu ya, banyak banget orang yang butuh bantuan. Yuk sama-sama kita membantu orang itu, biarkan juga roh Tuhan yang ngomong pada kita dan memampukan kita. Gitu ya adik-adik ya. Nah sebelum Kak Albert mengakhiri, yuk, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya Kak Albert minta untuk sikap berdoa nih, yang di rumah, yang lagi mungkin duduk-duduk santai. Yuk kita semua sifat benar-benar sikap berdoa, sifat hati juga yang benar, semua tundukkan kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh gitu ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik dan Engkau membuat segala sesuatu menjadi baik ya Tuhan. Terima kasih bahwa meskipun kadang kami berjuang Tuhan untuk berbuat baik Tuhan dan untuk menjadi baik, tapi karena Engkau telah memberi roh-Mu, Engkau memberi kekuatan-Mu kepada setiap kami Tuhan, kami percaya kami bisa melakukan hal itu, kami bisa membantu orang dengan tulus, dengan sikap-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas roh-Mu, atas kebaikan-Mu juga untuk hidup kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami hingga kapanpun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah sekian ya firman untuk hari ini. Yuk semuanya. Tadi yang catatannya tutup dulu gitu ya. Tutup dulu, kita dengarkan info sehabis ini. Nanti juga mungkin lain kali atau kapan buka lagi, baca lagi ya gitu ya. Oke.
Ziki seneng banget bisa membantu orang tadi kak, karena orang itu sempat bercerita sudah banyak orang yang melewati tetapi tidak ada yang menolong. Makanya dia berterima kasih pada Ziki deh. Ya bener banget Ziki, Tuhan juga pingin kita dapat menolong orang lain loh. Nah di sini kita bisa bahas lebih dalam lagi di home kita loh adik-adik, di hari Rabu jam 5 sore. Adik-adik semua ikut ya. Oke kak, teman-teman jangan lupa ya, minggu depan masih ada ibadah loh. Nah sekarang kita mau berdoa ya untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk mau menolong dan mengasihi orang lain sekalipun kami tidak mengenalnya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu depan ya. God bless you all.